Lalu apa yang harus dilakukan untuk menuntut keadilan bagi korban perundungan? Dan bagaimana untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi? Kita berbincang dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ai Mariyati. Selamat sore, Bu Ai. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Mbak Cynthia. Ya, Bu Ai, ini KPAI sudah bertemu korban. Seperti apa kondisi korban, baik fisik ataupun juga psikisnya, Bu Ai? Ya, hari ini kami lakukan koordinasi untuk komisioner ya yang dan kami barusan berkontak bahwa situasi korban memang sangat memprihatinkan ya, selain fisik juga secara psikis. Nah, ini yang terlihat gitu ya, kemungkinan ada keberulangan dilakukan terhadap korban. Sehingga sekali lagi memang kita perlu waktu ya untuk baik itu menelusuri gitu ya, memberikan kesempatan juga terhadap anak kita untuk kembali pulih, karena tidak mudah tentu menyampaikan pengalaman apa yang dia rasakan dan kemudian situasi yang sangat berat gitu ya, bahkan secara psikologis ini yang sekali lagi kita semua harus menunggu karena tentu korban membutuhkan penguatan dan kekuatan untuk bisa menyampaikan apa yang ya. Sudah ada koordinasi dengan beberapa pihak, terutama bertemu dengan anak dari keluarga. Oke, Bu Ai, ini kalau dari versi korban, apa yang menjadi penyebabnya, Bu Ai? Itu yang belum kita ungkap secara jauh ya, karena memang kebutuhannya kan kita memastikan bahwa anak betul-betul dalam situasi baik, gitu ya, dalam situasi yang cukup kita memulihkan, karena kebutuhannya akan kita dengarkan apa pengalamannya. Polisi juga sangat sedang melidiki apa yang terjadi. Ya, pemeriksaan secara terus dilakukan, tapi okay, tentu harus melihat perkembangan yang ada dan tidak bisa kalau belum siap dan lain, ini tentu memberikan. Iya, Ibu mohon maaf, boleh mic-nya agak didekatkan agar suara bisa terdengar lebih jelas. Bu Ai, ini okay, bagaimana ya dengan dari sisi orang tua pelaku? Apa yang menjadi penyebab ketika orang tua pelaku tidak tahu terhadap aktivitas anak, tidak tahu terhadap karakter anak, bahkan membuli hingga menyakiti rekan sekolahnya? Ya tentu kami ingin dalam kasus ini semuanya terang benderang apa sebetulnya yang melatari mengapa bisa terjadi ya di dalam dunia pendidikan, lembaga pendidikan yang saya kira kita semua tahu bahwa lembaga pendidikan ini sangat baik gitu ya. Nah kan tetapi pada kasus-kasus lain dan secara umum memang realitas anak yang melakukan tindakan bully, tindakan melakukan kekerasan misalnya, itu tidak lepas dari situasi keluarga gitu. Salah satunya apakah intervensi keluarga dalam konteks pengasuhan ini dilakukan secara terus-menerus dalam menanamkan akhlak, menanamkan budi pekerti misalnya. Karena kalau pemenuhan hak anak, baik dia pemenuhan sandang pangannya gitu ya, kebutuhan materi, sekolah dan lain sebagainya, saya kira itu cukup kasat mata kita lihat. Akan tetapi kalau problemnya sudah dalam konteks pembangunan akhlak perilaku, nah ini yang menjadi PR kita terus-menerus, sehingga apakah hilirnya anak melakukan tindakan seperti ini itu bisa saja dipicu pada pola asuh yang salah yang mungkin tidak terinvestasi pada pembentukan karakter yang baik. Yang kedua, situasi hari ini kita berada dalam era disrupsi di mana pesatnya teknologi dan informasi itu akan sangat kuat terhadap anak di era saat ini ketimbang mungkin di era kita tahun 80-90. Okay. Ini yang membedakan, sehingga mereka disrupsinya adalah mungkin ya tidak terliterasi, tidak teredukasi, sehingga lebih banyak yang hanya bersifat rekreasional, hanya okay, bersifat Bu Ai, jika akan memberi dampak. Jika perundungan terjadi di sekolah, tapi juga adanya kurangnya pengawasan orang tua dari pelaku, apakah ini yang menjadi penyebab sikap perundungan? Apakah pengawasan dari orang tua yang kurang? Ada kaitannya, sehingga ini yang akan menjadi variabel utama mengapa anak melakukan hal ini. Tentu saja kalau
pihak keluarga sudah menjawab misalnya, oh iya ternyata selama ini pengasuhannya pengganti, tidak pernah berinteraksi langsung dengan orang tua. Kita akan ada evaluasi-evaluasi juga monitoring terkait itu. Tetapi yang ingin saya tekankan tentu bukan itu satu-satunya. Sekali lagi ya, kalau dulu mungkin situasi perundungan itu diketahui hanya basisnya di lembaga pendidikan atau di lingkungan sekolah. Tetapi hari ini di lingkungan di luar pendidikan itu adalah tanggung jawab dunia pendidikan, yang itu tetap berkorelasi dengan keluarga dan masyarakat. Oleh sebab itu tadi pemisahannya ini bukan di lingkungan sekolah, seolah-olah gitu ya tanggung jawabnya menjadi masyarakat di luar sekolah. Saya ingin menekankan bahwa ini adalah tanggung jawab sekolah sekali lagi. Dan sekolah tidak sendiri, di situ ada masyarakat, keluarga, ya, dan lingkungan sekitarnya. Untuk itu memang sekali lagi persoalan tiga dosa besar pendidikan ya, terutama yang saat ini sedang kita bahas, itu menjadi alat yang target di dalam pembelajaran, di dalam pendidikan, juga bagaimana membentuk karakter anak dan manusia seutuhnya di dalam lembaga pendidikan tersebut. Ini yang baik, saat ini kita harus dipilih. Ya, artinya dibutuhkan tanggung jawab bersama baik pihak sekolah maupun juga keluarga dan orang tua dalam hal ini. Terima kasih Ibu Ai Mariati, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sudah memberikan perspektifnya untuk Kompas Petang hari ini. Terima kasih Bu Ai.